Hai guys, tahu nggak kalian tentang tanaman kecubung? Itu tanaman liar yang bermanfaat tapi memabukkan. Jadi kecubung yang biasa disebut dengan nama latin Datura metal, itu adalah tanamannya seperti ini nih. Jadi dia seperti terong tapi dia tampak seperti berduri. Nah, dia punya khasiat yang banyak. Jadi bisa untuk obat asma, obat sakit gigi, obat depresi, obat selesma, bahkan obat flu. Nah, bahkan nih biji buahnya dia mampu mengobati hipotensi dan dipercaya dapat meningkatkan daya tahan seksualitas. Tapi hati-hati, jika salah penggunaannya bisa menjadi racun yang memabukkan. Bisa sampai 3 hari loh. Kayak gini nih. Yeah.
jangan asal atau sembarangan konsumsi karena berbahaya, bisa sampai 3 hari loh. Tolong, Kang, tangga Kang. Kang, tolongi Kang. Tinggi Kang, tangga Kang. Sekilan. Kecil itu. Luaran ada semut. Tangga Kang, tolong Kang, tangga Kang. Lanjut Kang. Lagi lu puncak bolok lu. Ayo balik. Nah guys, itu tadi sedikit informasi tentang kecubung, wulung atau datura metal. Nah, hati-hati ya, jangan asal atau sembarangan konsumsi karena berbahaya. Jadi tidak sembarangan untuk konsumsi, harus dengan ahlinya. Waspadalah. Dan jangan lupa tonton terus YouTube channelku Heru Gundul dan subscribe, like dan share. Oke.